Di sini kita akan menggunakan rumus dua vektor yang saling tegak lurus pada soal diketahui vektor A-nya PI plus 3C plus 4K. Kemudian vektor B-nya PI plus PC min K dengan vektor A tegak lurus vektor B. Yang ditanyakan adalah berapa nilai P? Penyelesaian. Tentukan dahulu titik A dan B-nya, A-nya yaitu P 3, 4, kemudian B-nya yaitu P P min 1. Langsung saja kita gunakan dua vektor yang saling tegak lurus, yaitu vektor A dikalikan vektor B, hasilnya sama dengan 0. Maka ini P 3, 4, ini P P min 1 sama dengan 0. P dikali P ditambah 3 dikali P ditambah 4 dikali min 1 sama dengan 0. Ini P kuadrat plus 3P min 4 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan. Hasilnya yaitu P plus 4 dikali P min 1 sama dengan 0. Ini kita pecah, P plus 4 sama dengan 0 atau P min 1 sama dengan 0. Ini P sama dengan min 4 atau P sama dengan 1. Maka diperoleh nilai P adalah 1 atau min 4. Selesai.